Berdiri di matras, pada sana kakinya dibuka selebar panggul. Kita mulai dengan stretching. Tarik nafas, naikkan tangan ke atas. Padahal lurus ke arah depan. Kemudian kaitkan jari tangan, putar telapak tangan, dorong tangan ke atas, buang nafas. Siku lurus, pandangan ke arah depan. Telapak tangan mengarah ke arah langit-langit. Panggul tidak terdorong ke arah depan. Arahkan rusuk masuk, kemudian kakinya lebih tekan ke arah mat, sehingga kita berdirinya kokoh. Kemudian fokus dengan nafas, tarik dalam, buang nafas panjang dari hidung. Lalu tekuk siku, letakkan tangan di belakang kepala, kita stretch leher bagian belakang. Badannya tidak membungkuk, tekan kepalanya, jadi bagian leher saja yang rasa stretch. Cukup, kembali netrakan. Tangan kanan dibuka ke arah sebelah kanan, kepalanya tarik ke arah kiri. Stretch dari bawah telinga sampai pundak. Kembali netrakan, lakukan sebelahnya lagi. Stretch kiri dari bawah telinga sampai pundak. Lalu kaitkan jari tangan di belakang punggung, naikkan tangannya hingga lumbar. Siku arahkan ke arah tengah, kemudian dorong tangan ke bawah. Siku lurus, pergelangan tangan menempel. Stretch di bagian bawah. Kemudian kembali tangan naik ke atas, tarik nafas, Urdhva. Buang nafas, turun Uttanasana, tangannya di matras. Kepala menunduk, tumit menekan, tulang duduk arahkan ke arah langit-langit, leher relax. Berat badan bawa ke depan hingga jari kaki mencengkam di matras. Rasa stretch di bagian paha belakang dan punggung bagian bawah. Kemudian lihat ke depan, Ardha Uttanasana. Tangan kanan pegang pergelangan kaki kiri dari sisi luar. Tangan kiri naikkan ke atas. Pandangan ke arah tangan di atas. Turun, kemudian sisi yang sebelahnya. Turun, letakkan tangan di pinggang, tekan kedua kaki, tarik nafas perlahan kembali, bangun, ada sana, kembali tangan naik ke atas, tarik nafas, siku ditekuk, siku kanan di atas, siku kiri, Garuda sana, sisi telapak tangan hadapkan ke depan, sikunya naikkan tinggi sejajar dagu, kemudian lengannya jauhkan dari kepala, stretch di belikat sebelah kanan. Kembali tangannya naikkan ke atas, lalu tekuk siku, siku kiri di atas siku kanan, naikkan siku sejajar dagu, lengannya jauhkan dari kepala, rasa di belikat sebelah kiri. Cukup, kembali naikkan tangan ke atas. Siku kanan ditekuk, tangan kanan letakkan di antara belikat, tangan kiri pegang siku kanan, tarik lengannya dekatkan ke arah telinga, tangan kanan turun lagi lebih rendah.
Tangan kiri naikkan ke atas, kaki samping. Putar jempol menghadap ke arah bawah, kemudian turunkan hingga di belakang punggung. Tekuk siku, kaitkan jari tangan. Apabila belum sampai, boleh disambung dengan yoga bell. Pandangannya tetap lurus ke arah depan. Cukup, kembali naik ke atas. Pandangan ke depan, siku kiri ditekuk. Tangan kanan pegang siku kiri, dekatkan lengan kiri ke arah telinga. Tangan kiri geser turun lebih rendah lagi. Kemudian tangan kanan naikkan ke atas, buka ke samping, putar jempol hadap ke bawah, lalu turunkan. Tekuk siku, kaitkan jari tangan. Exhale-nya seperti tadi, tangan saling menarik sehingga kedua siku mengarah ke arah tengah. Pandangan tetap lurus ke arah depan. Tangan kembali naik ke atas, lalu buka ke samping kiri dan ke samping kanan, putar jempol menghadap ke bawah, turunkan ujung jari tangannya ketemu, dorong tangan ke arah atas, sisi telapak tangan berada di antara belikan, kemudian sikunya bawa ke arah belakang sehingga telapak tangannya menempel. Kembali fokus nafas. Turunkan kembali tangan, naikkan tangan ke atas, Urdhva Hasta, tarik nafas, pandangan ke depan, buang nafas, turunkan tangan di matras ke tanah sana. Kemudian lihat ke depan, tulang belakang lurus, Ardha Uttanasana, kaki kanan bawa ke arah belakang. Turunkan lutut kanan di matras, pandangan ke depan, luruskan lutut kiri, telapak kaki kiri flex. Panggul sejajar lutut, pandangan ke depan, Ardha Hanuman, telapak kaki kiri flex, oh di telapak kaki kiri ada tembok. Kita tekan, jaga lutut kiri tetap lurus. Kemudian lutut kiri ditekuk, kaki kiri bawa ke arah belakang, Adho Mukha sana-sana. Punggung memanjang ke atas, kedua tumit menekan ke arah matras. Telinga di samping lengan. Tarik nafas, bawa ke depan plank. Kemudian buang nafas, turunkan lutut. Turunkan dada, turunkan dagu, Astanggasana. Tarik nafas, geser ke depan. Tangan mendorong, punggung kaki menekan ke matras. Panjangkan punggung ke atas, bahu jauh dari telinga, pandangan lurus ke arah depan. Bhujanggasana. Stretch sepanjang tulang belakang. Kaitkan jari kaki, naikkan bokong ke atas. Adho Mukha sana-sana. Tarik nafas, kaki kanan ke depan, kaki kiri ke depan. Kemudian buang nafas, Uttanasana. Naik ke atas, tarik nafas. Bawa ke belakang. Buang nafas, kembali turun Uttanasana. Lihat ke depan, punggung lurus, Ardha Uttanasana. Tukar yang kiri ke belakang. Letakkan lutut kiri di matras, kemudian luruskan lutut kanan. Lapak kaki kanan flex.
Arda Hanuman. Lutut lurus, stretch di hamstring sebelah kanan. Pastikan panggulnya tetap sejajar, panggul sebelah kanan tidak naik ke arah atas, bukan ke arah bawah. Cukup kaki kanan bawa ke belakang, adho mukha sana-sana. Panjangkan lagi punggung ke atas, caranya panggulnya dorong ke arah atas. Terasa stretch sepanjang tulang belakang. Tarik nafas, bawa ke depan plank. Buang nafas, turunkan lutut, turunkan dada, turunkan dagu, memenuhi landasan. Geser ke depan, tangan mendorong, kaki menekan. Punggung memanjang ke atas, stretch sepanjang tulang belakang. Bahunya jauhkan dari telinga, tidak naik ke arah atas. Kembali bokong naik ke atas. Ada muka sana-sana. Tarik nafas, kedua kaki ke depan. Kemudian buang nafas. Utanasana, rapatkan perut ke arah paha, kepala menunduk, leher relax. Naik ke atas, tarik nafas, bawa lebih ke belakang. Buang nafas, kembali turun, utanasana. Lihat ke depan, tulang belakang lurus. Kaki kanan langkahkan ke belakang, tumit kanan letakkan di matras. Kemudian luruskan lutut kiri, panggul disejajarkan. Pandangan ke arah depan, tangan sejajar dengan bahu. Kemudian tarik nafas. Bawa nafas, siku ditekuk, rapatkan perut ke arah paha, dahi arahkan ke arah tulang kering. Kita parvo tanasana. Cukup, kembali tarik kaki kanan ke depan, utanasana. Naik ke atas, tarik nafas, bawa lebih ke belakang. Buang nafas, kembali turun, utanasana. Lihat ke depan, tulang belakang lurus, Arda utanasana. Tukar kaki yang kiri, bawa ke belakang. Langkahkan yang jauh. Tumitnya letakkan di matras, kemudian luruskan lutut kanan. Panggul sejajar, tangan di matras, sejajar bahu. Tarik nafas, buang nafas, tekuk siku. Rapatkan perut ke arah paha, dahi ke tulang kering. Tetap fokus dengan nafas. Kembali tarik kaki ke depan, kemudian utanasana. Naik ke atas, tarik nafas, pandangan lurus ke arah depan, tangannya dibuka lebar ke samping kiri dan ke samping kanan. Kemudian kaki dibuka lebar ke kiri dan ke kanan, pergelangan kaki sejajar dengan pergelangan tangan. Lutut lurus, jari kaki hadap ke arah depan paralel. Naikkan tangan ke atas, siku lurus, lengan di samping telinga, pandangan ke depan, tarik nafas. Buang nafas, turun setengah. Beberapa nafas, siku tetap lurus. Lengan di samping telinga. Fokus dengan nafas, lutut lurus, tulang belakang lurus, tidak membungkuk. Kemudian letakkan tangannya di matras, pandangan ke depan. Beberapa nafas.
Berikutnya kedua tangan mundurkan ke belakang sejajarkan dengan kaki. Lalu tekuk siku, letakkan kepala di matras, pandangannya ke arah belakang. Lutut tetap lurus, siku ditekuk mengarah ke tengah. Tulang duduk arahkan ke arah langit-langit, panggulnya dorong ke atas. Kembali lihat ke depan. Kedua tangan letakkan di pinggang, jari tangan di bagian depan, jempol di punggung. Siku mengarah ke tengah, pandangan ke depan. Belikatnya ketemu, tarik nafas. Buang nafas, kembali letakkan kepalanya di matras. Fokus kembali dengan nafas. Kembali lihat ke depan, letakkan tangan di matras. Kemudian kaitkan jari tangan di belakang punggung. Luruskan siku. Pergelangan tangan menempel, letakkan kembali kepala di matras. Fokus lagi dengan nafas. Lihat ke depan, letakkan lagi tangannya di matras. Kemudian duduk di matras, kakinya tetap dibuka lebar ke samping kiri dan ke samping kanan. Upa Vista Padmasana. Tangannya naikkan ke atas, siku lurus, lengan di samping telinga, tarik nafas, kemudian buang nafas, badannya miringkan ke arah kaki sebelah kanan. Siku kanan letakkan di sisi dalam lutut, 4 jari tangan pegang sisi dalam telapak kaki. Tangan yang kiri pegang sisi luar telapak kaki. Pandangan ke lengan yang di atas, lengan kiri. Beberapa nafas. Kembali naik ke atas, lurus, pandangan ke depan, tarik nafas, buang nafas, turun ke sisi yang sebelah. Kembali naik ke atas, pandangan ke depan, siku lurus. Kemudian dua jari tangannya diselipkan di jempol tangan. Jempol tangan menekan jempol tangan. Bahu turun, dadanya di atas. Fokus dengan nafas.
cukup, perlahan kembali naik, tegap. Tangan yang kiri pegang sisi luar telapak kaki kanan. Tangan yang kanan di matras sejajar dengan pinggang. Pandangan ke depan, bahu kiri diturunkan. Tarik nafas, buang nafas, tekuk siku, cium lutut kanan. Kembali naik, bawa lagi ke tengah, tulang belakang lurus, lalu lakukan sebelahnya lagi. Tangan kanan pegang sisi luar telapak kaki kiri. Pandangan ke depan, tarik nafas, lalu bawa nafas terus. Kembali naik. Berikutnya tangannya bawa ke depan. Sikunya lurus. Dadanya diangkat, bagian perutnya memanjang, tulang belakang lurus. Tetap fokus dengan nafas. Lutut lurus, kaki flex sehingga peredaran darahnya lancar. Tangan kanan masukkan ke bawah ke tiak kiri. Bahu kanan di matras, pelipis kanan di matras, toleh ke arah sisi sebelah kiri. Kemudian tangan kiri bawa maju ke depan, sikunya lurus. Kembali pandangan ke depan, siku lurus. Ke sebelahnya lagi, tangan kiri masukkan ke bawah ke tiang kanan, bahu kiri di matras, pelipis di matras, toleh ke arah sebelah. Tangan kanan bawa maju ke depan. Fokus lagi nafas. Pandangan ke depan, siku lurus, bawa sedikit maju ke depan tangannya, dadanya diangkat, tulang belakang lurus. Lalu sikunya letakkan di matras, tidak ditarik, tapi langsung turun sejajar ke bawah. Pandangannya ke depan, jari tangannya dibuka, tangan sejajar dengan siku. Kemudian tangannya disila, tangannya pegang siku. Sikunya bawa maju ke depan, lalu letakkan dahinya di lengan. Perlahan kembali naik, mundur kembali, duduk padanya tegap. Empat jari tangan letakkan di bawah lutut, lalu tarik lututnya naik, ditekuk. Rapatkan lutut,
Bawa tangannya ke belakang, jari tangan menghadap ke arah depan, putar bahu. Kemudian kedua lutut turunkan ke sebelah kanan. Lutut rapat, kakinya rapat, bahu kiri bawa ke arah belakang, dadanya diangkat. Tulis selalu buat punggung bagian bawah untuk pinggang. Kembali bawa ke tengah, sebelahnya lagi, lutut rapat, kakinya rapat, bahu kanan bawa ke belakang, dadanya diangkat. Sekarang kakinya bawa ke depan, lututnya lurus dan dasana. Kedua tangan naikkan ke atas, tarik nafas. Siku lurus, lengan di samping telinga. Buang nafas, rapatkan perut ke arah paha. Kedua tangan pegang sisi telapak kaki. Dahi arahkan ke arah tulang kering. Masih mau tanasana beberapa nafas. Tarik nafas, pelan kembali naik. Kemudian tangannya bawa ke arah belakang. Jari tangan mengarah ke arah depan. Bahu bawa ke arah belakang. Lutut ditekuk, kaki dibuka selebar panggul. Tangan mendorong, kaki mendorong ke arah matras. Tarik nafas, naikkan bokong ke arah atas. Sejajarkan dari lutut hingga ketiak satu garis lurus. Kemudian lihat ke belakang. Beberapa nafas. Perlahan turunkan bokong, kemudian lututnya lurus, tangannya tetap di belakang, bahu bawa ke arah belakang, press lapak tangan di matras, jari tangannya mencengkram ke matras, tarik nafas, bokongnya naik ke atas, pandangannya ke arah kaki, kemudian buang nafas, kakinya point, kembali lihat ke belakang. Kembali turunkan. Berikutnya, lutut yang kanan ditekuk. Menginjak paha kiri bagian dalam. Janu sirsasana. Tumit di pangkal paha. Tangannya naikkan ke arah atas, tarik nafas. Buang nafas, rapatkan perutnya ke arah paha. Kedua tangan pegang sisi telapak kaki. Sikunya ditekuk, bahu jauh dari telinga, dahi ke arah tulang kering. Beberapa nafas, janu sirsasana. Tarik nafas, kembali naik ke atas.
Buang nafas, turunkan. Sebelahnya lagi, yang kanan tetap lurus, yang kirinya ditekuk, injak paha kanan. Kasih pose yang sama, yanu sirsasana. Tangannya naikin ke atas, tarik nafas. Pandangan ke depan. Buang nafas, rapat perut ke arah paha, dada ke arah lutut, dahi ke arah tulang. Kembali fokus nafas. Tarik nafas, naik ke atas. Buang nafas, turunkan. Lututnya luruskan. Kemudian lutut yang kanan ditekuk. Menjilang ke paha kiri. Tangan kiri pegang lutut. Tangan kanan letakkan di belakang sejajar dengan tulang belakang. Sejajar dengan punggung. Lalu kirinya naikkan ke atas, tarik nafas. Buang nafas, tekuk siku kiri, letakkan di sisi luar lutut. Dada diangkat, tulang belakang lurus, perut memanjang. Siku dan lutut saling menekan, putar dadanya menghadap ke arah sebelah kanan. Pandangan ke belakang sejajar bahu kanan. Fokus kembali nafas. Cukup, kembali ke depan, lutut lurus. Berikutnya tukar, yang kiri yang ditekuk menjilang ke paha kanan. Tangan kanan pegang lutut, tangan kiri letakkan di belakang sejajar dengan tulang belakang. Lalu tangan kanannya naikkan ke atas, siku ditekuk letakkan di sisi luar lutut. Dada diangkat, tulang belakang lurus, tarik nafas. Buang nafas, putar dada menghadap ke arah sisi sebelah kiri, pandangan ke belakang sejajar bahu kiri yang di belakang. Fokus kembali dengan nafas. Kembali bawa ke depan, lutut lurus, kakinya dibuka selebar matras, jadi tumitnya di pinggir matras kiri dan kanan. Tangan mendorong matras, bokongnya diangkat, kembali diturunkan, sehingga memastikan bokong kita berada pas di tengah, tidak terlalu ke kiri atau ke kanan. Tangan naikkan ke atas, tarik nafas, pandangan ke depan. Buang nafas, tangannya pegang sisi dalam telapak kaki. Tukuk sikunya ke arah luar, arahkan perutnya di antara paha. Dahi mengarah ke arah matras. Beberapa nafas.
Tekuk perlahan kembali naik. Rapatkan lutut. Kemudian tekuk lutut, geser bokongnya maju sedikit ke depan. Turunkan punggung di matras, bawa kaki ke belakang kepala, halasana. Tangan di punggung, siku mendekat ke arah tengah. Beberapa nafas. Kemudian kedua kaki naikkan ke arah atas, salaba sarvangasana. Turunkan kembali kaki ke belakang kepala, arah sana. Kaitkan jari tangan, luruskan siku di batras. Fokus kembali dengan nafas. Lepaskan kait tangan, turunkan punggung di matras, perlahan kembali bangun duduk. Berikutnya barat saja sana, kakinya di sisi sebelah kanan, pergelangan kaki kanan di atas cekungan kaki kiri. Kaki kanan poin, kaki kiri flex. Lututnya mengarah ke arah depan. Lalu tangan kanan pegang paha kiri, tangan kiri di belakang sejajar dengan tulang belakang. Toleh ke belakang, fokus kembali. Lutut kanan tekan mengarah ke arah matras. Jadi lutut kanannya turun, tidak naik ke atas. Kembali bawa ke tengah, kemudian sebelahnya lagi, kakinya ada di sisi sebelah kiri, pergelangan kaki kiri di atas cekungan bagian dalam kaki kanan, kiri poin, kanan flex, tangan kiri di paha kanan, tangan kanan di belakang sejajar dengan tulang pis, dada menghadap ke arah sisi sebelah kanan, pandangannya ke belakang sejajar bahu kanan. Thank you.
dipukul, bawa kembali ke depan. Naikkan lutut, lututnya tetap ditekuk, kaki dibuka selebar panggul, telapak kakinya disatukan, saling menginjak. Tumit dekatkan sedekat mungkin ke arah bokong, ke arah tulang pubis. Tangan pegang sisi telapak kaki, bahu turun, dada diangkat, perut memanjang, tulang belakang lurus, lalu tarik nafas. Buang nafas, tekuk siku. Siku menekan paha, bantu lutut lebih turun lagi. Perut arahkan ke arah kaki, bahu jauh dari telinga, dahi arahkan ke matras. Atau dahinya letakkan di matras jika sampai. Kembali naik, lalu naikkan lutut, lutut tetap ditekuk, kakinya dibuka selebar panggul. Tangan kanan dari bawah lutut kanan pegang pergelangan kaki kiri, tumit kiri dibokong lutut ke bawah, lurus sejajar dengan panggul. Kemudian tumit kanan naikkan di atas pangkal paha kiri, tumitnya menempel ke perut, lututnya bawa ke depan. Jajar ke depan. Kemudian tangan kanan bawa ke depan. Putar jempol menghadap ke bawah. Bawa ke belakang. Pegang kaki dari belakang. Kaki kanan dari belakang. Pegang. Kemudian tangan yang kiri. Tekan lutut kanan sehingga lebih turun. Lalu putar. Pandangan ke belakang. Kembali bawa ke tengah, kakinya tidak diubah, kaki yang di bawah yang kiri geser ke depan menjauh dari lutut kanan. Kedua tangan letakkan di atas lutut kanan, kemudian tekan sehingga paha rata di matras, tidak terangkat lututnya ke atas. Badannya mundur ke belakang, sikunya lurus. Tangan kiri pegang pergelangan kaki kiri, lalu naikkan tumit kiri di atas pangkal paha kanan. Padmasana atau lotus. Tangannya di samping badan, kemudian angkat pokok, berdiri di atas lutut. Bawa tangannya maju ke depan. Kemudian jalankan ke depan, tengkurap perutnya di matras. Beberapa nafas.
Cukup perlahan kembali duduk. Lepaskan kakinya, turunkan perlahan. Naikkan lutut. Luruskan lutut. Goyang-goyang kakinya sedikit, enak. Cukup, kembali lututnya ditekuk. Berikutnya, tangan kiri dari bawah lutut kiri pegang pergelangan kaki kanan. Tumit kanan dibokong, lutut kanan lurus ke depan sejajar panggul. Lalu tumit kiri naik di atas pangkal paha kanan. Lutut kiri bawa ke depan sejajar dengan lutut kanan. Tangan kiri bawa ke depan, kemudian bawa ke belakang. Pegang kaki kiri dari tanah. Tangan kanan menekan lutut kiri, turunkan. Lalu twist dadanya menghadap ke arah sisi kiri. Kembali ke tengah, lalu kaki yang kanan seperti tadi, geser menjauh dari lutut yang di atas, dari lutut kiri. Tangan letakkan di atas lutut kiri, tekan hingga pahanya rata di matras. Badannya mundur ke belakang. Tangan kanan pegang pergelangan kaki kanan, lalu naikkan tumit kanan di pangkal paha. Kembali Padmasana, Tolotus. Kembali bangun, berdiri di atas lutut, tengkurap lagi seperti tadi. Perlahan kembali duduk. Letakkan lagi kakinya di matras. Teruskan lutut. Kaki flex. Tangan pegang bagian atas kaki. Pergelangan tangan ada di pangkal jari kaki. Jari tangan di telapak kaki. Bahu turun, dada diangkat. Pandangan ke depan. Dagu arahkan ke arah dada. Tangan menarik kaki, kaki mendorong tangan. Stretch sepanjang lengan, otot paha belakang dan tulang belakang.
Kemudian tekuk lutut, bokongnya bawa sedikit maju ke depan. Turunkan punggung di matras, kakinya naikkan ke atas, lutut lurus. Tangan dibuka ke samping, kiri kanan sejajar bahu. Siku lurus, telapak tangan menghadap ke atas. Kaki flex. Fokus dengan nafas. Pandangan ke arah jempol kaki. Buka ke samping kiri dan ke samping kanan, lututnya tetap lurus, telapak kaki flex. Kembali naikkan kakinya ke atas, lutut lurus. Beberapa nafas. Tekuk lutut, letakkan kaki di matras, kemudian luruskan lutut satu persatu. Kaki dibuka selebar panggul savasana. Tangan di samping badan, siku lurus. Telapak tangan menghadap ke arah atas. Mata dipejamkan. Atur nafas dari hidung dengan tarikan dalam, buang nafas panjang. Bahu, lengan atas, lengan bawah hingga jari tangan relax. Sepanjang tulang belakang dari leher hingga punggung bagian bawah relax. Panggul, paha, betis hingga jari kaki relax. Bernafas dari hidung dengan tarikan dalam, buang nafas perlahan panjang. Thank you.
tahan gerakan jari tangan, jari kaki. Rapatkan kaki, kemudian bawa tangan ke belakang, kepala lurus. Tekuk lutut satu persatu, miringkan badan ke sebelah kanan. Lengan kanan menjadi bantal kepala, tangan kiri di matras di depan dada. Dan tetap miring, perlahan bangun, kemudian duduk. Sukhasana. Tangan di atas lutut, punggung memanjang ke atas. Beberapa nafas. Nafas, naik ke atas. Buang nafas, rapat tangan di depan dada. Perlahan, mata dibuka. Namaste.